Woi, pakai sendal kalau ke sononya ntar kotor, gatel. Buat ngaji ini, buat ngaji ntar ya. Wah, kemudian innalladzina kafaru sampai walahum adzabun alim dari ayat ke-6 atau dari ayat ke-6 sampai ayat ke-7 itu ditujukan untuk orang-orang kafir. Ayat ke-7 sampai ayat ke-8 ditujukan untuk orang-orang kafir, maka ayat berikut entengin doang bacanya yang yakdibun. Nah, ayat-ayat yang barusan dibunyikan itu adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada siapa, Bu? Orang-orang munafik, orang-orang yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi justru mereka sebenarnya bukan bagian dari orang-orang yang beriman. Disuruh zakat, gak mau. Disuruh puasa, gak mau. Nah, puncaknya orang munafik itu kelihatannya pada saat Rasulullah meninggal dunia. Saat Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar naik menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Datang pimpinan-pimpinan suku dari daerah lain menghadap ke Rasulullah. Berkata, menghadap ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi zakat mah kami gak mau bayar. Tapi zakat mah kami gak mau bayar. Tapi kami gak keluar dari Islam, enggak. Kami tetap Islam, cuman kami zakat gak mau bayar. Di situ Abu Bakar marah. Kalau mau jadi orang Islam harus bayar zakat. Titik. Sonol pulang. Usir oleh Abu Bakar pimpinan-pimpinan suku tersebut. Habis diusir, Utsman, Ali, Umar mendekat ke Abu Bakar. Bang Khalifah, abang jangan keras-keras apa. Ini kita habis kehilangan Nabi Muhammad. Terus orang-orang pada murtad, mendadak murtad, gak mau lagi beriman. Udah jangan keras-keras. Dia yang penting dia Islam aja. Usulnya bayar zakat mah udah dah, gak apa-apa. Gak bayar zakat juga. Itu usulan dari beberapa sahabat. Abu Bakar apa ngomongnya? Enggak. Kalau mau beriman kepada Allah dan hari akhir, harus tetap bayar zakat. Kekeh sama keputusan. Hasil para sahabat juga mengikuti perintah dari Abu Bakar. Nah, itu kelihatan tuh orang-orang yang Islamnya, orang-orang yang iman kepada Allahnya setengah-setengah. Pada saat Rasulullah